Sekarang saya mewarnai ini dulu. Saya gunakan hijau tua. Hijau tua. Kembali. Ya. Udah, Bu. Kemudian pakai hijau yang sedang nih, dicampur ke hijau tuanya. Lalu saya kasih hijau muda. Bisa kasih hijau tua lagi. Bisa kita kerat. Nah, terus saya mulai hijau tua sebelah sini. Saya kasih hijau muda buat highlightnya. Ya, pohon selesai. Sekarang batang pohon. Batang pohon saya pakai coklat tua. Kemudian coklat mudanya. Ya, tuh. Saya tambahin coklat warna buat shadow. Oke, sekarang saya mau buat pohon di sini lagi. Mana pohon ini lagi? Pakai hijau tua, ini saya pakai yang apa? Blue green. Blue green, kemudian ini juga ada blue green. Aku nggak lapar, makan kentang aja ya. Iya, ntar. Ntar nih, aku iris rampung.
terus diwarna nih, dicampur ya. Oke, setelah itu saya pakai warna putih nih untuk bikin bunga-bunganya. Oke, sekarang saya lanjut warna ungu. Ini ada putih, putih nih. Sekarang saya pakai hijau tua. Harus kena sanggup terus. Harus gampang banget. Oke, sekarang saya pakai kerat ini, saya buat sekarang saya buat rumah ya, bukan buat rumah, maksudnya mewarnai rumah nih. Saya mewarnai rumah, saya pakai merah merah di situ, saya campur dengan orange. Campur deh nih ya. Tuh sekarang saya kasih warna sedikit terang-terangnya. Oke, untuk warna rumah saya mau pakai warna pink. Ini campur putih. Yeah.
Ini saya hitamkan karena di kiri kanannya dia sudah berwarna ya. Nah, terus saya mau ini kuning. Merahnya saya campur dengan orange. Kemudian ini bagian dalam. Nah, ini pakai coklat muda ya. Oke. Rumah sudah. Sekarang saya mulai warna mukanya. Untuk warna mukanya saya pakai, saya punya, kayaknya aja deh, saya punya krem yang gelap. Saya taruh di bagian bawah sini, kemudian di sini. Kemudian saya campur dengan warna krem. Kemudian nih krem juga. Oke. Terus saya pakai warna putih untuk di bagian pipinya, dahinya, keningnya ya, tuh. Baru sekarang saya mau mewarnai kotor ya. Saya mau mewarnai rambut di bagian tertentu, saya kasih hitam. Masih ada putih, jadi saya tutup dulu nih. Kemudian saya campur dengan coklat. Oke, rambut dulu, rambut. Nah, untuk pitaknya saya pakai merah. Oke, sekarang saya mau mewarnai bagian ini dulu. Apa tanahnya ya, atau rumputnya. Saya pakai warna ini dulu, coklat.
kemudian cukup muda. Halo. Oke. Nah, ini ditabrak gak apa-apa karena ini nantinya warna hijau ya. Tuh ya.